Warga sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sepekan terakhir resah akibat kemunculan kawanan monyet yang masuk ke permukiman. Selain agresif, puluhan ekor monyet ini juga sempat merusak atap rumah warga. Diduga akibat kehilangan habitat alaminya, puluhan monyet berekor panjang ini turun dari hutan dan mendatangi permukiman warga di kawasan Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin siang. Warga pun takut karena monyet-monyet liar ini agresif dan merusak atap rumah warga saat bermigrasi. Rata-rata seminggu sekali lah, kalau nggak hari Senin, hari Jumat, mereka karena mungkin habitatnya terganggu, ada aktivitas penggalian, juga mungkin kekurangan makanan, makanya mereka menyeberang, sampai menyeberang jalan, kemudian masuk ke rumah-rumah warga, ke atap. Tak hanya ke Soreang, kawanan monyet ini juga mendatangi permukiman warga di kawasan Solokan, Jeruk, Majalaya, hingga Ranca Ekek. Pemerintah setempat pun kini sudah bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Satwa Jabar untuk menangani kasus ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.